Surat cinta Fadel Bajide untuk Loli dari dalam jeruji besi. Hubungan asmara Putri Nikita Mirzani, Loli dan Fadel Bajide sudah berjalan selama 3 bulan. Di saat kekasih tersandung kasus hukum, Loli terus memberikan dukungan kepada kekasihnya yang ditahan polisi karena dugaan kasus pengeroyokan. Baru-baru ini Loli mengunggah beberapa momen kenangan dengan sang pacar sebagai perayaan 3 bulan hubungan asmara mereka. Meski saat ini sedang ditahan, Fadel masih sempat mengirimkan secarik surat cinta kepada Loli. Dalam isi surat tersebut, dancer berusia 19 tahun ini meminta maaf dan mengungkapkan rasa rindunya kepada anak Nikita Mirzani.